tanah dia, takuh tanah huyuk bajul. Tagawa ia bumelawak dengan tanah. Berarti tujuh gerah na salah satu daripada yang jika yang baru gelih munyo najis yang diberatkan. Najis yang nyangkut dengan bui dan dengan nathai. Adapun munyo najis yang pertengahan, adapun najis yang mukhafafah yang pun bunuh, munyo najis yang mantengi ia ni miaknya nain mantang. Ia ni miak ubud bunuh berapa anak agam bunuh kan? Anak dia ni inang berapa? Ia ni inang walau kalau dipajuh makanan lebih kental, lebih melengket. Sehingga sama agaknya orang dah beraya. Ia ni anak agam kalau dipajuh makanan yang ringan. Sehingga tetapi najis yang ringannya ni anak agamnya walau boleh pejam makanan munyunain yang sama lagi ini urung raya si. Kibar mana ji? Ini iaitu dia nak agamina kedepung kenang baija kita tanya manteng in segala macam yang tarah sama lagi tarah najis biasa si munyunain. Kibar tarah lagi tarah najis biasa munyo iye yang tak miliki lagi tanya iye sedikit iye tak bodong yang dia tu benda yang kenang najis yang harus tak play kenang ini orang raya baija ataupun kenang bermacam-macam aja yang ia yang tak miliki lagi tanya punya hanatruk dua kula hanatruk sabar rominya yang payah tak play dia tu yang lah berarti ia bijak dia tu benda yang kenang najis dan berkenang najis yang nak baija yang berugli. Tetapi munyo naj munyo iye gitanyo yan lebih daripada dua kula. Tadi sabuh kula raya ubi kula masjid na. Yan ija yang kendang najis yan je tak cerlo. Tetapi syarat ji be sampai berubah berubah iye yang nalang kula. Munyo iye yang sedikit pas tak play waktu. Nyo masalah ji gitanyo rata-rata munyo kon da sumurah halang keruung, da sumurah ba luung rata-rata iye rumuh tanyo kon sedikit lah pada ada na langkulah mungkin dia terlalu langkulah deko dia tetap tak boleh tetap ya makanya munyo tu tak suci ija yang kena najis yang ianya harus tak boleh ija di tarah gunung dan tabur kagli tak cepat tak boleh sabun ni dah macam tak boleh sabun le baik tak boleh tu ia yang itu nya melawak ngi sabun ya munyo ia melawak ngi sabun berarti ianya ia yang kamu ubah ngi sabun munyo ubah yang berat nak tuji di najis mano. Berarti kalau tak cepat ia sabun tak pergi hile hana tali ia sabun be benda tak jauh ia tak play itu berata kena yang ija kita yang baru su pakaian kita yang baru suci karena ia sabun rom yang ia yang sedikit baru suci benda yang kena najis dengan tak play dia tu benda yang sehingga munyo kadang tak pergi ia sabun ni tanya tak cerlup cerlup laman glow juan karena kagli ia sabun tak cepat tak ada yang ijak tanya hana suci bahkan karena hana tak datangkan air dari ya dari ijak sehingga masalah ji musim cuci ya menurut long kala dan tangnyo lagi ya musim cuci na dua macam biji na yang dua buah tabung na duduk kat sabuh tabung lo dia tak pasal kena ni lawak-lawak ngerin tu tak cok kat tu yang dia rasa munyu lagi yang sana suci bahkan kerana ia lah musim suci yang kita mengkau ubud ubud ni hana ili hana ia yang kita mengkau hana ili baik jauh kita yang hana ili madu walaupun sabunnya yang leh berarti dia dipe no dia dipeglih sabunnya yang pas tak cok dah tak boleh ikhlai dari luar baru suci mio tak cok tak ada aju hana suci karena dalamnya ia lawa hana ili hana datang ia dia ada pakaian yang mana naji cuma mio yang dua buah tabung yang dah baju tiblah ha tiblah tu betul yang mati tak cok ya na tak suci ju baru dah tak dah no yang boleh ni tak ingat ni tanya aku ija ataupun pakaian kita yang kagenda najis hana mencih pakaian badan tanya bila gaya untuk tapu suci dengan ia yang hana truk dua kula harus taple ia di atas benda yang benda yang kagenda na najis hanjit tak cerlu benda yang lagi mio tak cerlu menaji hana gli hana suci bahkan ianya mana menajis
yen munyo nahi. Adapun munyo najis hukmiyah, ada najis nah hukmiyah aja. Behana, rasahana, tapuana li behana, rasahana, warnahana. Ya munyo najis hukmiyah, beda cara antara najis mukhaffafah dengan najis mutawasitah. Mukhaffafah munyo iya demit. Najis mutawasitah ini urareun. Nyem yo tetekedi na najis ino yang kahana warna hana be hana ratali. Nyem yo i anemit. Mio geukeun bagi tab rasul mai. Biasa ada mana perci. Tapi mana najis kan da jauh ida perci. Ngeun ta prata ieu menteng mio najis i anemit. Yang ubutnya yang kahli talab yang kahana warna hana be hana ratanya rata menteng i ka suci. Tapi munyo najis mutawasitah ni uraya nya munyo ratai 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 kalau suci payah bile i walaupun hana ile lua tekedi ate keraminya nai nai uraya nai nami kato to yan boto bro pun kata lap ngeja nyo biasa kejadi ari mo kan nya ta kaitu i nami rumo yang kemajara dah nya munyo i nami yaumu di bawah dua to yang hanai pajuh makanan selain nasi, hanai pajuh makanan putro selain nasi, ipajuh menan-menan hanam tala. Yan wate dia tala, taple i, wate taple i nya rata menteng i walaupun hanai gese ka suci. Tapi mio i ane mit karayo nya ate itu hirumoh da de kerami, nyan tala de. Kali tala ka tu, mio mantang mobe, ta perci i baju, ta perci i tala ger. Hanali mobe, dan tu hana mo cih tu thai ba de nama ka hana je le ba ta ba ju ana pu yan ta jo ie ta ple ju bi ge the mo tu ni be tin gram bi ge the bi le i lu wa gram yan ba ju yan walau hana de lu wa ka ti ka kira ie yan datang da de na naji tapi bu ni nya ka de tahap le mo yo i anak miat bu no mantang i nan ta jo ie ta ple ju na yan pile naji menanti ore nya mantang mu iya mena le to iya mu iya mena ta cau iya ta play yo ada kata play le ta iya be ana le ta pu ana le tapi nya tetap mantang mena tetap mantang najis ya karena nyo tahayan harus tepuk ke najis sukmiyah ya ada masuk le masalah apa mesti ya mesti mesti lagi yang ondai tu ai jejak segala macam eh nya nyo ta sampo hujo mena nya tapi ngam huhu najis halai tapi ke bande ta sampo halai be jejak ta sampo be jejak na sampo halai pada tampo ka hana mari le tampo ta cau i tan dapai baju nak le ka tu ci mesti tan rah masjid yang tanging lepat na e jaja ta tampo tentang e jaja do ju beta play i la e jaja yan lun aji tang e jaja yan tapi nah ta tampo engka hana le warna hana le mio ka tu de kun payah le kang ta pakai i ta pakai i baju ka kada engka hana le de kan yan ada ta play i jo berangkapan yang ada pina buno najis yang kadhu hana de kalali yang ada tapte i jo langsung yang kasu kasu ti menyota apalagi mukuma na e jejak ba jampuh tu bayan ah jampuh tu bayan badai babak tengah menuju ke dah hana maji kamu cok e jejak dalam lungki de kau bahu tu bahu menuju hai de mau semua yang kada puas sama salah kan berke gletan tapi tanyo yang tukang boleh kan harus na berarti kan berarti e jejaknya harus beli. Ya. Masuk walidi, dari walidi kan, Ku Sulaiman. Yang gue ina batanya ban-ban kan dah tahun 2012. Nah pegelih ni gerakan di bawah ayah dia berharam ni. Sehingga minta teknik di Banjar Haram ni yang kemenan. Berarti hanjir tak cok ia tak play dalam diri. Cuk hek tak sebab dia tak play ni buat tarun ke dia yang kuhek. Han tarun luar ke dia, han harus cik. Sehingga teknik ini menumpuk ke lagi lah. Pak jangna ta'u najih hile, tampuh najih hile buka. Tuji ke dalam tuji lah tampuh kan. Tapi najih hanali warna, hanali rasa, hanali be. Yang lainnya ada tak play i dalam tuji. Ia yang kasu, katuji, mesejid, katuji. Ya, menalu. Di rumah lagi nanti, dia itu hanuk miat. Ataupun, doa hanuk miat dalam, yang lain kata tabah eh leh. Tak pergi hile, wal ta pakai ia ta tampu hule be na be be na warna di be na rasa yang gelong ti pandai cok ia taple ka tu ka tu ti ya mi hana mu pom dayo ai le ta kala
Luna tu kalau teman tu kita ada tak pegah, tak sembuh nanti, tak pegah lambat nanti ada kepubuat mengkleh kerawai. Tak pegah lambat ada kepubuat ada kalian. Kah ada je pegah leh nama nganta. Bagang minta mah lu lagi. Olehnya nalom bak tarangkut, kan? Yang bak tarangkut ada pusingkut, nya lagi nanti dia tak pegah darah segala macam, pada cok ilain tak leh. Tak cok ilain tu kalau dia pegah darah. Tak cok ilain tak boleh. Cuman lung u lapangan. Hai lung nak tumbut urinang ni. Dia tak pegah lambat kampung. Dia tak u pusing ke? Masalah. Horak masalah. Gecok ilain ke boleh. Tapi ingatnya tengah gemat dan ke nyau. Yang menjarah main ke gecok ilain. Cuma dengan iya je. Masalah tu lah. Gemat peluk wajib man. Babinah peluk. Menjarah dengan pusing ke? Betul ilain ke boleh. Padahal ilainnya kan menajis ni. Gara-gara gemat dan ke bunuh. Hana ke boleh buat kau. Adapun kan gemat bak ujung gayung. Ya, ada pengalaman. Dia tak pegah, dia tak pegah kampung. Dia tak pegah kampung. Tapi tak ke lapangan. Kata tanya pegah betul ke play ye. Cuman jarohnya hendak jaga. Bahkan hendak ke putu le jarohnya. Ha jaroh dengan mamang ke nak. Gemat juga gayung dalam ilai. Yang jaroh kan kenang ye je. Play je. Padahal iya je kan najis. Nyandu ui lapangan. Pernah perhatian kan. Hai, tu rasa yang kampung di kampung. Cuma kadang nak ayah nak mumpuk, mungkin dah pegah. Kau menang ke? Kau mati tak boleh, mumpuk-mumpuk. Dia bukan mumpuk tu lah, ada kebubut. Lagi ada yang pegah, tapi hana teruk kenan dia dah pegah. Hana teruk kenan. Dah jaruh yang hana suci, dah gemat. Macam lu, kau menajih. Yang kepala kena, im najih ni tu. Cuma menyebabkan bina hiluang dengan bina hiluang yang lebih mudah. Ini lebih mudah. Berarti mio najis yang pertama najis mukhafafah dan najis mutawasitahnya mio nain yang cara bersujihi sama aju harus tak datangkan mio i yang sedikit harus tape dari benda yang kena najisnya. Tapi mio najis hukmiah lagi dalam tiji benua yang beda mio i anak miat yang kahanadi warna beda rasa ade ngentape ia mada rata mio kan bagi tak percik ni betul lambung percik. Tabuh makna dia dengan semata-mata dipercayai dari kitabnya Rasul Ma'ilahi. Kepegai dalam percayanya kan tak cakap ia percaya menan katanya talha bila betul tak perata ia walau hana ini yang mana percaya. Kan semata-mata tak percaya menan baca tahu menan kajik ke tak perata ia dan najisnya dia tak pegat ke najis hukmiah dalam hati tak pegadah ini dia. Munyo najis yang mughalladah yang lagi benar dah pegah harus tak sama yang mungkin tamaknya hai dan jarung bega jadi mana ada lebu yang merah kita dah long deh de tak ada lebu yang mun deh yang bagian sama ada lehun juga ni deh nalehun ni jadi bi on bu bila teh demam dia mesti kita cari sama dia mesti bila lu teh demam dalam tadi bila lu macam apa mak. Yang pertama ni pada kalian dengan sejid nak bulut. Hanya. Aki ya saya nak bulut. Hanya hanya muri. Hanya muri, hanya merala, hanya berah. Hanya berah, karena baru menajis salah satu harus basah. Tanya tu peh tanya untuk tu peh ngah teh. Ija tanya tu tu peh ngah teh tu. Hanya menajis. Yang baik baik dom ke bah? Karena menyuap baik dom saya pasti muri ya, ya bah. Karena melam tu ngan tu, nyah hanya menajis. Tanya mesti tamat ilmu tu, jarod tanya tu, hana meru tamat ilmu tu. Tapi lain, mayo hana aje, tuji, tu nama. Jadi kita bilir kan, mesti kita mah saya kan tak sama kan juga. Mio tu hana menajis. Ya, cuma tak kiri na abe, abe yang mesti daru mio abe yang tu, abe yang sudah pakai tu, tu abe yang daru juga. Ya. Dan menyohana pasti najisnya wajib harus pasti manek istilah lang kita manek harus pasti penegah sembahyang tanyo dia tadi sembahyang ragu pun naik tiba gentel long puhana yang jik sembahyang itu kan hana pasti puno pi pro lo hana mangan yang jik sembah sembahyang bahkan kan hana pasti manek hana pasti sesuatu yang tertegah sembah sembahyang. Menanti najis puna najis ijanya puna najis puhana yang dia pakai sehingga kita contoh orang kita
Na iya sabo pleu. Na the sampai. Ya. Dus ta e the igra ule. Tapi hana ta e ule ro lagi. Na cir lup la i abah la iya hana ta e. Tapi dia ta e ule megra ana tapi nya. Yan iya nama ji. Ibah nama ji kota hana bahkan hana ta kala hana meyakinkan yang bahwa ule the ro la na ro la mi. Ya. Mana yang harus meyakinkan. Mereka hanya meyakinkan hana, hana bubu. Sehingga kadang tu datu itu mayang tu menjamunkan bagi hana silau. Hidup itu itu mayang bina ikrung kono lam sijik kita meng hana silau. Tu nama hana mengidang ilmu nama tak lah. Tuman naja asyik kena rot. Rabi ni hakia saya lagi dah. Mana ada umat hakia saya mana dapat. Rabi ya tu nama hana pasti ya hana mana. Manajis. Mana yang harus syarat meyakinkan. Munyo kalau dari semayang ragu tu kena batu hana batu nyam mateng je semayang hana batu tapi munyo ragu tu puna lungtung semayang muno puhana nya hana biasa aja udah tapi mano dari semayang teman kalau dari mano ingat puna lungtung semayang dengan mano muno puhana nyam berarti ha asa hana payah tunggulah tunggulai sehingga gutanyo dalam mudemnyo sunat ke berhadap ke kayu tu kenapa sunat ibka ulu tu pegekai wudu berarti saya yang buthabi wudu. Karena faedah haji raya tu ba. Ibka wudu nya tazulul amrat nya ambil bawa kita. Nya tanyo ke kai wudu tapi gadah penyakit. Ipa gadah penyakit. Sehingga menyu terfikir lagi tanyo iban cara ada pegekai wudu mati. Tapi ada ada buat nah ayat tu. Bat ada nama ta kada hajat ta dong ir bodo ayat tunggu dulu. Tena mata mano tunggu dulu. Tena mata nya tunggu dulu. Itu bingkut tu, tapi nak kalau time itu bingkut tu, kecuali jika kau nak mengat perut kan, nak mengat perut tu, kekai item, kekai tu, mana urcara orang ke buat yang mana, tu nama tak kata saja, lihat cara tunggu tu, tu nama tak mana tunggu tu, ni insya Allah kita yang akan kekai tu, ni kita yang akan termasuk orang yang kekai tu, yang berkah faedah dia raya di samping pahala, nah faedah dunia biasa, tazulul amrad, ada punya. Tidak ada penyakit pada buku. Sebab penyakit memang tidak ada ulangnya yang terdebak. Belum yang diploma ahli orang kanker, ya kera orang tanya gara-garanya. Hana lom na penyakit kaya juga. Macam-macam penyakit kaya juga. Saya dah depan ke lom. Kaya ada gara-garanya. Tak nak jaga, bagaimana nak jaga? Bagus tak jaga, ini yang kena kadang yang ke berat buat-buat yang jid ke ada penyakit, tak usahakan dia. Berkaya itu. Oleh yang tajib ia terata dua. Karena ubah mereka tajib ia terhadap deng, rela ginjal. Tajib ia terhadap tu, mesaring, mesaring ia tinggal ia itu mula ginjal, ia gli. Yang kemudian modelnya, bagaimana tak perintah Nabi umum ji, kena umum ji, bahkan kita kena mandung atau keperintahkan di sana. Di samping mendapatkan pahala, yang nafaedah ji bagi kesehat, nafaedah bagi kesehatan. Rah jaro, mana bajaro nya nadat leputat juga. Tengah pada rahat ni tanya, dari semayang tu roh lima ke paling kurang darah jarum. Duduk dah mana duduknya, tengah gada hetatnya. Gada hetat yang membahayakan bagi kita, bagi kita yang bagian perintah cara ibadat dan berangkat pemandang di samping pahala yang tak dapatkan lagi kita yang na faedah bagi kesehatan kuasa lagi nanti sembahyang lagi nanti bahkan na terapi terapi berah terapi semayang. Ya, gadah penyakit ke semayang. Tanah dia tengok lu mentang lu di raya dia. Naguo tungku syama'u yang kami nan dengar cerita ke jawara pengang ngitangin. Pinyo kalau marhum ya. Jawara ngitangin ke lingku pengang ngitangin lah jawara. Truk ni. Okey bagi urung tak urung pijak-pijaknya nah. Urung pijak bagian pula bate dah tak bluh-bluh di bate. Bagian pijak bagian yang mubah. Yang kena terapi dengan terapi semayang. Cara aji lagi ke perintah lah agama. Wate tak baca Fatihah, tak boleh hayat, tak boleh apa. Subhanallah tiga ke tak boleh apa. Baik tiga lah apa, lega tak aja. Wate tak sujud, bumi tegak nule, nyanyi ke darah tinggi bah. Kau boleh dah ding, dia tak sujud nah. Bu, baik mati nule, bumi tegak nule. Dan lah agama menangi ibu kan? Menangi ibu berat nule. Baca Fatihah tak boleh apa kan tak boleh ayat tak boleh apa tarik lapang tu ah bujih lah
Minggu santai tasbih tiga baca tak boleh apa katarik dah faham dalam yang je kemajuan ke terapi bagi tanya di samping pahala sesuai dengan perintah syarak lagi lagi yang nyengiu lagi yang nyengiu oleh syarak dan tanya faedah bagi kesihatan kita yang ni puasa tidak dari pulih sakit mah gara-gara tak puasa. Nian ba. Ho bunor ka? Apa masalah suci? Yang berarti enan ini yang pembahasan daripada ulun tuan. Ini kata mengenal sesuai yang kedua tanya jawab. Hanya tanya yang berangkapu aja. Tak jawab tetap dalam air tak jawab. Yang air tak jawab yang aku bawa apa. Tanya yang duduk bawa orang yang apa. Kaji apa ni? Terima kasih. Sama-sama yang menjawabkan dia kepada yang bersama yang telah menyampaikan pada lebar menyangkut dengan musuki dan beberapa kali mungkin yang saya berhati bagi dia karena yang menyangkut dengan pusat ataupun asal ibadah dia. Tetapi dalam sesi yang kedua kamu silakan kepada para hadirin dan hadirat barangkali saya ingin bertanya kamu silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali leh pertanyaan yang pertama ie jiko tha. Ie tamu suci. Jawaban ji leh ie jiko tha ie tamu suci. Karena berubah dengan benda suci yang numpegah puno yang efek gih ke hanje tamu suci munyo benda suci yang hana terkayai. Mano terkayai daripada benda suci yang mubah kafori mubah dengan kupi kehana urusan yang kupi jet hanam tapat yang kupi demang kada tapat ieng ngentero panjet hanam tapat demang kada tapat adapun munyo mubah ie dengan sesuatu yang hana terkaya ie daripada benda nya nya hana masalah geto ji mubah ie dengan tanah nya nyen gebah hana buku pakan kana ie han terkaya daripada tanah. Ti hidup dah di tanah ni lang kerung lang lu la ilam mubah i dengan situ nyan ada berat hak mubah ana ubu tetap jid dalam suci bahkan karena i dengan situ nya suka ta jaga ai ta jaga yo kecuali no karena tukang kubleh na musim gay begat i nya yang teman panen nak yo aku bah yang abdo musim yang kota po dia kan ana berarti miangan tanah dengan sisa dengan tanah cempaga pun dengan cempaga belerang ubah membelerangan nyan hana masalah takkan karena bendanya gebrah hana terkaya ia dalam arti ia dengan bendanya hana patah pisahkan hana hukum tisu hai tak jaga tiada kubah ia dan jaringan tetap tisu kan makin trip dah kubah dan menolong ia yang berubah gara-gara trip tak kubah nama tanah. Cacau ia bersih. Tak kubah waktu tempat.
tidur mubah ia hana mengalib tetap mandang kita pakai karena mubah dengan payang piyo ke trip takubah nyan hana pengaruh kepada kesucian ni tetap mandang su tetap mandang suci dan sehingga kita jaga alik tanya sisi pakai musim ni hana hana payah pakai alat karena tanya udip dalam dunianya Allah Ta'ala perintah katanya untuk beragama untuk tamai agama dengan benda alat-alat yang kagebi oleh Allah Ta'ala ke katanya pegah tak tergede iya iya na dua pula kena kaya cicak hana berubah yang tetap menjadi pakai bahkan tiada kalan hana berubah. Nah, walau nalat kadang dia pada tahan tu, tengin dia kubjai kumun ia. Tapi tanya tak jadi pakai entah. Bahkan karena Allah Taala ge perintah tanya beragama dengan panca indera yang kagebi kepada kita, tetap kalian hana berubah. Walau lu tak kumun dari pada tahan, tetap dia pakai entah. Menanti ia yang sedikit. Kena kaya, hanya pakai leh. Walau dari peritah kadang kau berkogli peritah ngalat iya ngli anak umun bercuti tetap anjir pakai bahkan karena perintahkan oleh Allah Ta'ala katanya beragama ibadah katanya dengan tak pakai alat panca indera yang kau kebi oleh Allah kepada kita tanya kita menguatai luhu isingat matauro barat yang kebancar ada kalau pun apa yang tak sifat hari mana apa ya gayu kala nuyu mendang nyana benda gayu kala nuyu nya bendanya ta peduk tepat ta kala nuyu bayang nyo kau temu berarti madauro kau ba kau bara okey lagi rempok di panca indra tanyo te taman iya hana berubah rasa dia pakai walaupun le dak kumun nya kita pakai benda nah berarti ke nyo berubah dengan tanah berubah dengan sisa hana agak kubrat tanya wa mita alat bagi itu hanya hana hana gayu mentang dia pakai itiko ke iraya kan banjir ha? Yang tetap mentang jit suci menjikan bahkan ianya kita pakai ke sama uno kan yang tiga uno tak pakai untuk sama ia tiko dan kerungnya dia pakai tapi hebat ia yang imnaji tapi biasa menyo ia tiko dan kerung pernah imnaji cuma ti ia gleba hebat ya. What? Yang kedua, pertanyaan kedua pun ular. Kali dapat jumpa makanan, ular dalam mah. Ya, munyu makanan kita nyonya, katruk ba maidah, terasa katruk uno dalam perut kita nyonya, ular lo nya menaji. Karena mutah. Tapi munyu mentang daerah taku ya. Ya berarti ada masalah. Kalau katruk dalam maidah, nyonya katruk dalam maidah, dikira dalam ular, dikira sama lagi mutah. Ha, berarti mutah katanya najis. Ha, dia tak boleh. Mam yang belum tu lama indah. Ha, belum tu lama perut tu. Mantang di bawah kerongkongan. Yang berarti ada masalah. Ada lembu hukum najis. Yang kedua. Yang kelihe. Ek cicak hut dalam minyak makan yang truk dua bulan. Ha. Menung. Berarti agama yang nak bedakan iya. Truk dua kulah ngan truk dua kulah. Nyo truk dua kulah lain hukum, ha truk dua kulah lain hukum. Tapi menyo benda cair yang lain yang kan iya nyan ada ana truk dua kulah ni dan le sama. Ha ada le najis. Bahkan karena benda lain ana kuat lagi iya ba. Ha. Kekuatan ji hana lagi iya mio ba iyo nak kekuatan tu beli ya berarti mio walaupun le benda ber mi makan ternama keneng najis yang hana gemaahkan dalam benda cair kon binatang gunung yang hana darah kon lalat kon ujo dan kon atayan ya, yang tetap najis cuma kejadian Pak Mata Nabi giro. Tapi mio kadang lehat menaji tak menaji. Teman nak pegah cara bersuci. Cara bersuci.
Menyona miyu kadang taborong ataupun kan taborong. Yang giyu bu menyo miyu ngan iye ji ka ham tepat. Yu bu iye taboh kula bulu iye bulu beh dua kula. Gi patho miyu kenang giyu jawa. Giyu jawa tengga rata judu miyu bi tamang iye bi lewat iye. Tapi yang kan pendapat yang kuat tak pendapat lain. Jadi mungkin kadang miyu lele tajud hai tak ada ngena rapek tak pai tapi gede benda buka kamu gerut. Tapi betapun tak cawa bergerak tak tak cawa bumah duk sehingga ia yang lebih dua kulah puno itameng rata juduk minyu duduk watai kathib tak gawa tak pedang tentai bedah minyu watu itu ni yuk kan tak buka ada yuk kait diri mungkin nak pendapat yang lagi kan walaupun pendapat lain tapi nak debat dia bang. Menyu memang nak cara bersuci, Nabi kena ke bersuci dia jamu. Padahal Nabi buat guru jamu. Memang jauh ada yang guru nya kan berarti ana cara. Yang berarti dan bapak pi pendapat lain. Memang kadang kan aja kan pakai pakai ni. Kadang tak minta solusi kan. Yang baik tak pulau tu, tak balau-balau yang kaitu aja cak, tak pulau yang mana yang masalah. Baik tapi tak dapat atas hal yang ada. Kadang tak sabuh drum ni, peru aja cak yang tang ni, tak pindah. Kadang kan ada pulau ni, na laba pala ini. Tak laba pemukanya, kan ada. Dah dua orang yang berapa mukanya, aku kan laba. Tak pulau tidur, tak pulau dua pulau. Kepada tak pulau tidur, tak pulau tidak. Kepada laba. Dia tak muka-muka, tak peru kau. Tak pulau, kan ada yang muka ini. Kerana masalah yang lain kan. Kam te kamati barang kam no kamadi te kena gebi na la bar te ki kena bi rezeki dalah na gitara te ana kena bi ada ndak tak pangkai ni masalah ti makanya tau takan te ta pubutnya te sampai bermasalah begitu te sampai bata pubutnya sehingga mutapat ada hari mengata ha ada hari dan minta jaga ada hari ya berkat mudah rezeki han abih berangkah taruh tak pakai pada payang ke mati mana hana nama kena ejja walau lu tan mi tetap najis toman munyo na pendapat dan pendapat lain dah yang kemenan cara bersuci karena karata iya ja bunu berarti minyo nyen karata kena ngen karata kena ngen iya lagi ja kada perata iya ni tapi i harus tu dua pula minyo hana tu dua pula iya nyen pada kena minyo langsung najis. Karena minyaknya mana? Minyaknya menajis. Olehnya dua lembaga pun ada kadahanan tanya anak-anak pula narung tanya. Nalem dua macam tu. Dua macam tu cara yang suci iaitu yang pertama berubah. Suci gara-gara berubah. In najis, suci gara-gara berubah. Mio lagi tak bukan arah. Mana arah itu perasaan bokai. Mio ino jadi aku tanya ia jauh sang maturu ia jauhnya data jauh pun duduk kan bungo te bungonya mi dajem pun mabuknya masa mabuknya najis duduk ka berubah ke cuka ka berubah lom ke cuka ke masa nya ka suci ke berarti kun suci gara-gara baro suci gara-gara berubah mi bagi kita kun arak ataupun nabi mi arak geprah daripada bohangur putih mi nabi gecok daripada ia pula ia bobo kaya lain hijau roh dikenal dan menyulam masa mabuknya sesuatu yang memabukkan yang najis tapi saat berubah kepada saat jihana lima mabuk berubah ke cuka yang berarti jihnya hana lima nah najis cuma syarat agak dalam lu ianya bekna benda lah baik mentik benda lain karena menyuruh tengah masa arah ajih menajihnya nak datik anda batai nyan ibn ajih anda batai watai ajih berubah ke suci itu anda batai yang kena suci ibalik ibn ajih sehingga anda akan mubah ke cuka api kena suci itu bahkan karena ibn ajih kelahi dia anda bah dia anda batai karena anda batai yang menajih dengan arah romantik ianya anda itu arah yang kadang tu nak tengok taprah ke okay. Boleh meng nanti kadang tu teman tengok anak taprah kadang nak tu taprah i boleh meng nah masa mabuk tu nama masa mabuk yang tetap menaji duduk ke perubah anak mabuk leh yang baru su baru suci karena sesuatu yang bukan menaji
bet kon yang mematikan, yang mematikan nama ji racun mati dia nama ji ana ya mati racun tu kena baik ja nyanji sama yang lain baik ke buah hadis sesuatu yang memabukkan naji yang mematikan ana buah mana ana buah naji beda mabuk mati oleh anna sabatu in naji yang suci dan gara-gara tak bersihkan kulit bangki dan dengar kan nah bagi tak kulit bangki yang rata ma ya mana sama ini tak bersihkan kau sama ke benar ya, kulit bangki yang baik buih ngate nak kebur mati ya moyo kebur tadi kan kulit bangki je baju nak kebur mati ya mino kadang ana urung boleh tak perlu kulit tak pegelih lindir dalam kulit ya boleh tak pegelih lindir dalam kulit nyam berarti kulitnya katu katuci ya berarti je semayang ada kulitnya je tak ada beli hanya dapat jauh karena suci kan untuk baju suci untuk jid pakai ya, pajuh payah syarat jid hala sebab nak benda suci hanya dapat jauh dapat teh suci dapat jauh ha hari mendosa ya, bukan mendarat karena yang ke harinya na yang gara-gara mendarat na yang gara-gara diluatkan na yang gara-gara na najis ya. Dia kaji buah saja tak sembilan saja kamu jadi tengok mana dia kaji batik yang boleh terima kasih. Pertanyaan yang pertama nifas wiladah. Orinang de wiladah tentang nifas. Pada anji nak payah tak pemukleh-mukleh mano? Karena sebab wajib mano junub haid nifas wiladah mati dah. Sebutuk dah. Mati. Mati lebong sebab orinang lebong mukleh orinang. Haid nifas wiladah. Leboh yang yang syarikat junub mati buruk lah. Mana balik juga itu bit mani jima walau hanya bit mani mati. Ya, mati leboh yang mata boleh nama dua mati urinang na uragam na itu bit mani urinang na uragam na jima urinang na uragam na yang kusur bau urinang he nifas wiladah. Demam mendapat wiladah dengan nifas yang mendapat ya ha. Wiladah yang melahirkan. Dia melahirkan datang nifas. Nah, payah mano mengklek mano je undang-undang. Undang-undang ni suci ya. Wajib kita yang bersuci saat kita yang mengkaleng dengan ibadat yang perlu suci. Selama hana mengkaleng ibadah hana wajib bersuci kecuali tanyo pelabu orang najis. Gento ji tengah tajak berjalan kata gidang ai lemo hana mampu ape. Putuan ni hana boleh. Yang wajib dah dosa tu. Karena hukum pelabu orang dengan najis yang hukum ji wah hukum ji haram. Wate haram untuk terlepas kita yang daripada haram yang wajib dah. Teman tengah tajak-jak mengidang ai lemo ya hana wajib dah. Pajak wajib dah. Ada tanah kubur ibadah yang perlu kepada suci tanah semayang dan tawaf yang baru wajib dah. Datuk i, datuk e nanti. Yang itu datuk e tanya hana darah hana dosa.
Sudah tauhid hana darah hana dosa. Baru dosa hanjit atau mayang gara-gara hana tuji. Gara-gara hana tu tuji. Berarti menanti wiladah wajib mano, nifas wajib mano. Yang pajan wajib mano ya. Kuat saat mekalung tayo hanjit atau mayang. Tadi gede le wiladah, le nifas hana ada mana mau. Tapi yang menifas tu dong peluh peurau dia. Kudih dan mana tiga. Hana masalah. Selama hana mekalung dan mayang. Karena lama sayan urungnya hanjit sembah, hanjit atau mayang. Nah, dia hendak payah mano? Hendak payah mano mengklaim-mengklaim. Bahkan tadi kedi mendapat mati lo. Lu melahirkan nifas. Kalau habis nifas kan mati lo. Yang kedai macam penyebab dia mano? Yang tiga atau mano mati mata gelah mandu. Bahkan datuknya atau ayat menanti. Dia datuknya tanya, hana darah. Tak tampuk hana darah. Hana masalah dia. Itu mangga pegah urung hana dihirahnya. Eh, bagian langkubu. Nyen hanak dihrai hantah tembak hantah tembak ya. Jadi bila yo bila kadang-kadang sudah meratip kadang-kadang dan kuto yang najisnya. Sifat hana masalah tempat meratip hana syarat tanya bersuci suci daripada hada sebut hana syarat suci daripada hada raya hana syarat tanya zikir yang syarat suci daripada hada raya tak baca Al-Quran tak baca Al-Quran munyo tanya tengah mujunum tak baca Al-Quran. Hana tak kata Al-Quran, hana masalah. Baru masalah. Menyedikir, hana masalah apa? Zikir, hana isyaratkan suci daripada hadas ubud. Hana isyaratkan suci daripada hadas raya. Dengan majunum, tak meratib. Hana masalah. Hana isyaratkan, ya? Yang isyaratkan bersuci daripada hadas raya, sembahyang. Suci daripada ubud, yang isyaratkan suci daripada hadas berubud, beraya, sembahyang. Munyu baca Al-Quran, nyen munyona tak kata Al-Quran baru masalah. Tanya oleh mujunu. Tak baca Al-Quran, ada pun ibu Al-Quran yang minyak. Talah tak pegang. Latih hana tak kata tepu, hana tak kata Al-Quran. Hana masalah, hana dosa ada. Ada pun tak baca Al-Quran, tak baca aja Al-Quran. Tapi hana tak kata Al-Quran. Ini hana dosa. Karena pegang lagi tak. Innama ju'ilal Quranu bil kasdi. Hanya saya baru jid ke Quran kita yang baca munyona manik batubuh dia dengan tak kata mujunum, menifas, menghirina. Ya, ni mendu-mendu hadas saya. Tak baca Quran, menyuhan dari kasar Quran, bukan Quran. Bahkan karena batanya nama ni. Ya, menyuhan dari kasar Quran baru masalah. Tak kasar ketikir, hana masalah. Hana dari kasar, tapi hana masalah. Yang baru masalah, menyuhan tak kasar ke Quran. Ya, tak baca, hana dari kasar, tapi huruf membaca. Ataupun tak pegah, hana miat lagi belum. Ataupun tidak buka Al-Quran dah baca tapi hendak kata Al-Quran yang menyo eh ile menyo kadang ha eh ndak hanjur kan nyan hana masalah karena tengah menjunuk tengah mehi tengah menifas nyan tak baca Al-Quran baru hari menyo tak kata Al-Quran sehingga kadang guri nang ke sabakah tengah mehi je baca Al-Quran tapi ke syarat tapi syarat baik ke kasat tak baca yang ke Quran ya. Cuman ada masalah nyala ilmu mungkin masalah ada bacanya. Dah bacanya tu nama hana kasar Quran tu. Hana mesti kata dikir. Hana mesti kata tadi. Bek dah kata Quran tadi. Hana dah kata tak puji. Ya. Tim yang kau dengan pertanyaan bunuh. Hana masalah. Ya. Jid tamano umur tiga. Karena musucinya wajib bagi tanya saat mekalung dengan ibadat yang perlu kepada suci. Mereka dia melahirkan. Ini ya, selama kalau habis ini pun hana wajib semayang. Dah nak boleh bersuci kan? Wajib kau wajib semayang baru bersuci tu. Mana dia tanya kadang tu tak mujunung. Hana ada mana? Selama enam kali yang semayang hana ada semayang. Tubuh tubuh hana semayang leluhur leluhur tengah semayang hana ada mana? Hana dosa hana mana? Yang dosa hana tembak. Karena memang mana? Mui hana ada semayang hana wajib mana? Yang dosa hana semayang. Kan berarti juga dosa hana tembak. Maya, teman nak pegawai terapa libat kaya yang segala macam yang ke lambat hari anak god yang lebih god tanya si entah eh mentang dia menjunuknya paling kurang tak duit semaya tak mana kadang berada ada mana tak duit semaya tak kasat dia semaya ni itu bolehkan bui lah itu semaya tak kasat dan kepada dia semaya ni anak batu kecuali dengan menjunuk lain mana je mana. Tanya orang yang menjunuk.
Yang dia tajak barang koi kerapa dia pakai. Yang ke mana hari untuk baik masalahnya tak baju hubu hanaga yang dia buat kan. Untuk ngak god kah hana tak mana benar ada sembah. Tidak ada sembahyang tak kasar untuk membolehkan sesuatu yang hanaga gara-gara ada raya. Yang ia sembahyang yang datang lagi tanya. Hidup ikut tak hana batu. Maka mantang baik.